What's up guys, balik lagi di iGame. Gua Daiki di sini. Hari ini kita mau melanjutkan gameplay kita di Evil Within. Kita kemarin sudah banyak melewatkan banyak rintangan. Kita juga udah ngelawan zombie banyak banget di kurang satu tempat dan dengan ammo yang sangat-sangat sedikit. Jadi kita harus bertahan hidup, mikirkan cara dan harus memilah-milah musuh mana yang harus dimana yang bunuh dulu, bagaimana cara membuat mereka numpuk supaya kita bisa bunuh sekaligus atau langsung aim for the head, langsung di kepala supaya jadi satu hit satu kill. Itu agak ribet sih, tapi ya kita bisa berhasil. Terus kita juga di dalam manipulasi-manipulasi aneh sekarang, halusinasi, gua nggak tahu. Gue juga masih penasaran sama gameplaynya dan juga storyline-nya, dan di akhir nanti ada apa atau gimana. Gue gak tahu, kita masih jauh atau udah dekat. Tapi semoga kita dapat kejelasan dari story-nya. Itu gue yang pengen tahu banget ada apa sebenarnya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, yuk kita langsung masuk saja ke dalam game. Let's jauh. What's up teman-teman semua, kita sudah masuk di dalam The Evil Within. Wow, itu cahaya apa? Sebentar, ammo kita cek dulu. I see, okay. Kita cuma punya handgun. Itu cahaya apa itu? Tunggu. Itu cahaya apa? Okay, sebentar. Kesini. Oh my god. Bentar. Jadi kita harus ke sini. Wow. Kita ke mana ya? Mati nggak gua? Ketahuan nggak? Aman. Di sana. Wow. Bentar. Gua nggak tahu mau kemana habis itu. Kanan atau kiri? Ke kanan coba. Sama kiri kanan sama. Okay. Yuk gaskan. Checkpoint guys. Switch ini buat apa? Kan, jangan dulu. Okay. I see. Ini buat opsi kita. Wow. Okay, berarti kita harus lewat sebelah kanan. Kan? Pada jebakan guys. Aman. Tunggu. Kita di jebakan lagi di sebelah sana. Sama sana. Lewat kanan enggak sih ini? Okay. Oh
Oh my god, kena kah kepala kita? Aduh, gue kaget. Kena dong kepala kita. Astaga. Oke. Okay. Aduh. Salah penglihatan, maaf ya guys ya. Set. Nah. Ya. Ini nih. Kok kena sih? Lang. Kena ya? Oke. Kalau lewat kiri bagaimana? Bentar. Bisa ya? Harus lewat kanan. Lewat kiri. Tutup itu ya. Yep. Bill. Hampir aja. Hampir saja. Oh my god. Kita mau ke mana dong? Gua mau lihat pola dari cahayanya setelah dia kesini. Oke, setelah dia kesana, dia balik lagi nggak? Oh, dia ke depan sana. Oke. Wow. Alah, kena terus yang di kiri kaki gua. Wah. Kurang teliti di bagian itu guys, harus lebih teliti lagi kalau mau lewat di ke sana. Oke, okay. Coba lagi. Itu sejauh mana sih emang? Penasaran sih talinya tuh yang sebelah kiri. Kok kita tetap kena ya? Kena nih kita. Oh enggak ding. Oh enggak dong. Oh. Oke. Kita balik lagi ke depan sini ya. Apa ini? Kenapa kita balik ke sini lagi? Halusinasi terus. Oke, lanjut. Masuk lagi kah? Bolak-balik dong. Kita nge-save dulu deh. Apakah tidak bisa nge-save? Kita ambil air dulu, ini korek. Dengan sekarang kalau kita mau nge-save, kita nge-save sendiri ya.
I see. Kita udah nge-save, kita nggak bisa bla 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 macam-macam lagi. Turun kah? Okay. Let's go. Oh, naik kita. Wow. Oke. Kita naik. Ada apa di atas? Aduh, sorry guys. Ada apa di atas itu? Oh. If I make it out alive, I'm never riding in an elevator again. Iya, betul. Jangan. Setinggi apa sih elevatornya nih? Kita naik terus. Demen. Apa ini? Oh, kita cuekin aja. Kita ke sana. Saya tidak mengganggu ya. Saya mau cabut saja. Terima kasih. Gak bisa lagi kita buka ini pintu. Terus gimana tuh caranya? Kita deketin kah? Atau gimana? Coba deketin. Oh iya, dideketin ya. It can't be. Hah? Itu kita loh. Asli. Itu kita. Sebastian, get away from him. Sebastian, listen to me. Gak. Stop. Your interests are the same as ours. Not. Look, I get it. You're not just some rookie detective, and this is not just some ordinary kid. You killed Joseph and you shot me. So right at this moment, that's enough reason for me not to trust you. Tol. You're a good man. That's why I... It doesn't matter anymore. If you know who this kid is, if you know anything, you know why he can't be allowed to live. Bullshit. It's Ruvik. He's the one that... Kenapa ini? Mesinnya menyala. Oh. Ambu kah? Kita dipindahkan lagi ke tempat kayaknya otak-otak itu deh, otak gede. Leslie, stop. No, Leslie. Oke, otaknya berdenyut. Oke, kita nggak bisa lari. Oke, aduh, kita pindah aja. Oh, nggak bisa pindah. Wow. Kita terlempar keluar. Nah, ini kita loh. Kok ada kita ya di situ? Berarti, wow, oh mati dong kita. Wow. Waduh. Wow. Ew, apa itu? Otak. Otak gede. Oh, kita mendarat di sana ya. Oh, bukan, kita nggak mendarat di otaknya. Tapi kita mendarat di mana?
Astaga, apa lagi coba? Kita lawan dia kah? Mana cara kita lawan dia? Oke, di tengahnya ada si Rubik nggak sih itu? Awas! Mari kita. Wow, jangan deket dong. Oke, oh kita lari. Iya kita ya. Berarti jangan sampai tertangkap. Oke, I see. Lagi guys, kabur. Terus kita lari lewat mana dong? Ke kanan berarti. Karena dia bakal ke sini. Dia bakal ke kiri. Oke, lagi. Let's go. I'm ready. Oh begitu, I see. Oh, gua harus kemana ini? Oh my god, gua nggak bisa masuk, Astaga. Astaga. Kemana dong? Mati lagi kita. Mati banyak banget kita. Wah gila sih. Kita lari kemana itu? Udah mentok banget di depan. Gak bisa ke kiri, gak bisa ke kanan loh. Nah ini kiri kan. Nah ini kanan toh. Nah, di kiri toh, di kanan ya. Oke. Gak bisa langkat sedikit pun. Wow, ini lari susah, but sneak kill does not work on some enemies. Oke, kiri, kanan. Terus saya pokoknya kiri, kanan. Terus, oh dikit lagi. Oke. Naik. Ada senjata. Kayaknya kita bisa pakai ini dah. Goodbye. Oke. Oh airnya begitu toh. Ayo, sini. Oh, tangannya. Oke, aman. Buat sekarang. Wah, gila sih kita dilempar sama mobil-mobilnya. Mati kita, boy. Mati kita. Oh, basoka. Sangat kebetulan. Ada RPG. Ambil. Ayo, Sebas. Oke. Apa itu kah? Kena enggak? Aduh, miss lagi dong. Gue gak bisa diem lagi. Oke. Time badannya coba. Kena enggak? Kena. Kalau kepalanya kena. Kalah. Kalau oh ini. Oh no. Kena. Hubung dia lagi diam. Itu dia. Mati dong kita. Apakah dia yang mati atau kita yang mati? Oh, belum mati juga nih orang. Poin lagi. Ayo bisa sebas. Wow. Kena ya.
meledak gak tuh. Oke, harusnya dia udah mati nih. Ya, yeah. Palanya emang pecah. Defeated the ultimate evil within. Berarti sudah kah? Nah, berarti kita selama ini itu tersambung di otak itu. Oh. Jawablah semua kenapa ilusi itu bisa terjadi. Karena kita masuk di dalam sumber otak-otak itu yang digabungkan jadi satu itu di tengah. I created this world. You cannot keep me here. Dia yang ciptakan sepertinya. Ruvik. 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 Kita bisa ke bawah enggak? Kayaknya kita harus cabut itu ya. I'm going to finish this. Ya, betul. Ambil. Cabut semuanya. Mampus. Kita bisa tembak enggak? Kita apain? Oke. Kita bisa interaksi dengan si otak. Diapain? Injak itu otak. Ada vital. Tapi leave that one and those two. They're not going anywhere. Whoa. No one can. Tapi insan ya. Gak ada yang bisa kabur kemana-mana katanya dia. Gak ada yang bisa katanya si Kidman itu. Kita di mana? Oh, kita balik lagi kah? Oh enggak, kita udah sadar. Kenapa enggak di tempat tidur sih, malah di bathtub? Wow, banyak sekali orang di dalam bathtub. Oh enggak nih, cuma beberapa aja yang ada isi orangnya, bathtubnya. Marcelo, Connelly, Joseph. Joseph mana? Joseph. Yo, itu kenapa? Kayak gitu kan. Leslie. Leslie-nya berarti mati ya. Karena ditutup pakai kantong, kayak kantong mayat gitu. Wah, orang matinya beneran nyata ya, mati. Polisi-polisinya mati di sini beneran. Tapi beneran kok. Pembantaiannya juga. Oke. Oh ya, kita keluar dulu. Gua detektif. Gua enggak tahu apa-apa. Detective. Are you all right? Is there anyone else? Banyak. Just give me some real fresh air. Ya, kita butuh fresh air yang real. Bukan dunia fantasi atau halusinasi atau ilusi ya, guys ya. Wow. Mereka pasti kaget kayak, wah, kenapa rumah sakitnya jadi begini? Itu Leslie loh tadi loh, kan? Balik lagi toh. Ada apa? Oke, tiba-tiba ya hilang. Masih membingungkan.
Wow, akhirnya kita bisa keluar dari tempat ini. Tuh, padahal di belakangnya banyak banget kota. Banyak banget kota, banyak banget bangunan tuh. Kayak kota gede banget emang. Larkah? Oke guys. Oke. Wow. Oke, kita dapat machine gun, rocket launcher, 50.000 skill point acquire, new game plus new model viewer. Kita dapat, you can now choose a different difficulty setting when selecting a new game. Oke, chapter 15 clear casual. Total number of death-nya pas banget 30. Total time-nya 13 jam 30 menit 34 detik. Tadi sempat gua potong ya guys, maaf banget karena takutnya ada copyright di bagian kredit, di bagian bukan kredit sih, di bagian kredit list itu tadi. Jadi makanya gua potong di situ, tapi kayaknya udah tamat deh. Atau enggak sih? Oh ya, udah kelar, udah tamat. Save game, buat apa sih save game sebenarnya? Cuma enggak apa-apa, kita gas aja save game. Oke. Okay. Oh, tuh ada lencananya. Oke, okay, oke, okay, begitu ternyata. Seru game-nya, mantap banget dah. Oke, okay, guys, mungkin cukup sampai di sini saja. Ini cepet banget videonya. Aduh, hai, sebentar aja ternyata ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sangat seru game-nya, sangat seru storyline-nya, gue suka, tapi mungkin gue bakal mainkan game The Evil Within yang kedua, mungkin yang kedua, buat cari tahu lagi kelanjutannya gimana. Soalnya agak gantung cerita setelahnya atau selanjutnya, kita masih belum tahu Joseph juga. Ya semoga kita bisa dapat kepastian di The Evil Within 2. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Gue Daiki pamit undur diri. Goodbye dan ciao.